Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SKR Racing Ecos. Sehat walafiat, aku doakan untuk kalian semua di mana aja ya, baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, gua nggak tahu nih motor apaan, TPS RR 310 bro ya. Ini kembarannya BMW. BMW apa kembarannya BMW kalau nggak salah bro ya. Ini project pertama kali gua juga nggak tahu ini bro ya. Belum pernah bongkar, jadi masih belajar. Dan yang paling gua bingung, gua tanya-tanya sama yang punyanya nih bro nih. Ternyata headernya ini di bagian belakang ini. Unik nih emang ini motor ini. Oke, jadi headernya di bagian sini bro, nyopotnya bro. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini terus ngogel-ngogel lehernya kayak gini. Nah, ini kendalanya kita mau nggak ada kendala. Ya, cuma requestan bro. Seperti biasa ya, karena gua tukang ngacak-ngacak knalpot ya. Apache. Apache Om ya? Apache RR 310 bro ya. 310. Dan gua nggak nge-review untuk motornya. Karena ya percumalah. Percuma, terus terang aja. Gua aja tukang knalpot yang udah puluhan tahun baru kali ini ngelihat motornya, bro. Jadi buat temen-temen ya, mungkin yang bengkelnya ya masih kaki lima kayak gua, mungkin gua juga baru pertama kali, bro. Ya nggak mungkin ya. Di Indonesia ada berapa biji, Om? 70. Jadi kalau ada orang udah biasa, kayaknya susah, Om ya. Sulit. Percaya nggak, Om? Nggak percaya sih Omnya juga, karena cuma 70 unit yang ada di Indonesia, bro ya. Seluruh Indonesia tentunya. Jadi seperti kejujuran gua tadi, gua project pertama untuk ini ya. Gua juga belum pengalaman dan harap berhati-hati karena bautnya ini berbeda sekali dengan baut motor yang lainnya, bro ya. Untuk headnya atau headernya kita copotnya dari belakang. Unik sih ini ya. Nah, ini. Nih tuh. Ada di bagian belakang sini, bro. Jadi copot, terus kuncinya bisa nggak bisa pakai kunci pas, tapi ruang geraknya sempit, tapi butuh kesabaran, bro. Tenang aja ya. Jadi headnya ada nongol di mana, kalau di sini biasanya karburator, bro ya. Dan ini lubang knalpot. Kayak gini. Nah, ini, bro. Baut-bautnya di bawah berantakan, sengaja kita berantakin. Headernya kalau lo mau tahu kayak gini nih. Nih, tuh. Oh. Nih. Nah, ini bro ya. Jelas ya. Jelas ya bro ya. Oke, jadi buat kalian yang gak jelas silakan merapat ke SKR aja. Project pertama, tapi mudah-mudahan berhasil bro. Dan orangnya udah masrahkan kepada kita. Untuk buat kalian yang mau datang silakan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Nah, ini. Coy. Oke, pakai ini nih bro nih. Dia dibawa ini ininya. Ada giniannya ya. Jadi mau dipasangin tameng belakangnya ini. Knalpotnya lagi diproses di bawah. Lagi dipotong. Nah, ini bro. Ah. Oh. Tega banget gua ya. Knalpot baru pertama. Son, udah pernah nyopot belum, Son? Belum pernah. Kok, udah pernah belum, kok? Belum pernah. Iya. Kita taruh sini dulu. Dan ini tameng-tamengnya, bre. Tameng-tamengnya. Nih, kita bongkar. Terus kita potong-potong. Tega bener gue ya. Ya, emang gue mau bener-bener tega, bre. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kebutuhan yang punya mau sih standarnya ini dibobok. Tapi katanya ini pakai tipe yang lainnya bro, karena moncongannya aslinya nggak begitu ya, ada tambahan moncongan dan ini udah dipotong moncongan ujungnya. Tapi gua dipinta buat ngerapiin, gua ngerasa motong tapi suruh ngerapiin. Aduh, emang perjalanan hidup gua bro selalu aja begitu ya. Tapi tenang aja, mudah-mudahan bos aing bisa bayar lebih gitu bro ya. Ya karena apa ya, karena keinginan mereka kita bisa ribet, tapi dari keribetan mereka itu kita bisa dapat
masak nasi, bisa masak nasi gitu, bro. Oke, ini ada lehernya kayak gini, bro. Nah, ini lehernya ya. Kita nyopotnya dari belakang. Ada sensor kayak gini, gue ikat aja, nggak gue copot. Nah, ini nggak diapa-apain, cuma dipotong aja. Udah kita potong kayak gini, kita taruh sini ya. Ditempatin dulu, dirapiin dulu. Nah, ini juga ada beberapa tameng knalpot motor lainnya. Nah, ini brewe. Nah, ini akan kita potong dulu. Belakang ini ya, tanpa ada ragu-ragu kita hajar aja, bro. Mau dikata apa lagi ya, kita udah diperintahkan kok. Praktek baru pertama kali tapi nekat, bro ya. Hajar aja gua mah ya, lagi masih disuruh mah, nggak ada pantangan buat menyerah. Yang penting mah percaya kami ada, kami nyata. Insya Allah, mudah-mudahan izin Allah bisa berkarya dengan baik, amin. Dan video ini juga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, bro. Khususnya buat yang nonton. Kalau buat gua sih, karena gua mah materinya ada di depan mata, bro. Jadi pelajarin aja dulu ya. Nah, ini moncongnya miring, bro. Miring moncongnya, jadi agak sedikit kesulitan buat ngerinda atau motongnya. Jadi buat kalian yang mau seperti ini bisa gunakan gergaji besi ya, bisa. Kalau gua pakai gergaji besi, buset, kalau ada 20 motor repot, bro. Mandi keringet. Nah, ini, bro, kita potong dulu kayak gini ya. Di pinggiran lasan pabriknya kita potong. Ntar kalau udah dipotong, gua kasih tahu lagi, bro ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, ini udah dipotong, tinggal kita keluarkan. Bisa keluar enggak ya di sini? Mudah-mudahan bisa keluar, bro, nggak bikin susah ya. Namanya belajar, bro, gue juga baru pertama kali. Keluar nggak kok? Kayaknya nggak jalan ya, kok. Jalan nggak, kok? Hah? Nggak jalan. Coba diperhatiin di depannya, San. Di depan kayaknya potong juga, San. Coba didalemin lagi kita gerindanya, bro. Toblos nggak bisa? Coba toblos. Oke, kita toblos ya. Ada yang masuk nggak pipanya? Dia toblos. Biar masuk nih, bro. Lagi, bro, namanya baru pertama, masih bingung-bingung ya, wajar ya, bro ya, karena gua juga udah sifat jujur gua keluar. Ini baru pertama kali. Awas jatuh, Son. Penyok, Son. Awas jatuh, Son. Pelan-pelan, Son. Tuh, Son. Keluar, Son. Son. Keluar, Son. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah, San, keluar, San. Keluar. Nah, gitu, bro. Nah. Ih, begini doang. Ih. Oke, udah kosong, bro, ya. Tinggal itunya aja, ada gasbul. Kelotok aja gasbul, kelotok. Kelotok. Nah, tuh. Potong lagi.
bisa un itunya dulu son, pakai spidol son, digarisin dulu son, digarisin papas itunya, iya bibir itunya, garisin dulu pakai spidol biar susah moto megangnya, megangnya susah. Kalau dari kopong mana, ini udah kopong bre, udah kopong nih tuh. Ih begitu doang. Oke, diketor-ketor gak mau dia, diketok-ketok mah ditoblos dia maunya bre. Jadi lu khusus buat tukang kenal pot nih yang gak nonton rugi. Ayo udah gua kasih tahu tuh, karena ini kalau yang lamanya katanya bre, yang ini tipe ini jadi ada bibirnya gitu bre, jadi mau diganti pakai ginian ya, kita potong itu nyangkut bre, nggak ngepas. Ini juga bekas potongan, bukan potongan gua ya, potongan dari sananya. Kita bakal potong dulu ini. Nah kalau potong ditempelin dulu, jangan dipotong dulu itunya ya, tempel dulu nanti di situ kan nanam bautnya susah nanti. Ini potong aja dah lagi sebentar. Ini kayaknya lapisan pluk kayaknya. Rakit sama ini, pluk. Jadi kita tinggal ngelas argon doang, trak 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 trak. Gitu. Potong itunya dulu tuh, yang moncongnya dulu. Dipotong lagi nih, bro. Megangnya yang kuat kok, megangnya yang kuat, megangnya yang kuat, takut mental ceritanya. Oke, nah ini coba di, nggak usah dulu, pasang dulu itunya mana, itunya son, end cap-nya son. Diri, matiin green-nya, nah gitu. Nah, coba pasin dulu, Son. Ada yang mentok, masih ada yang mentok. Nanti dudukannya repot kalau nggak gitu. Nah, tuh kayaknya pas. Pas nggak? Kalau pas, turun pakai spidol. Dititikin pakai spidol. Op, papa sedikit. Kenapa emang papa sedikit? Hah? Nongol nggak bisa? Nggak rata, rata ini. Hah? Kurang dengak. Pasin aja, ngeplakin. Ngeplak nggak? Dipangku, biar enak dipangku sama lu. Dipangku kok dipasin coba ditimbang-timbang dulu, dipasin. Rokoknya lepas. Terlalu bro, gua yang ngukur bro. Sini kok nggak ngerti lo. Ayo lo, gimana kok itu? Ayo, gimana? Ah? Aduh, terlalu bro. Nah, kata gua main ini dulu nih. Ini ditandain. Ini kan ditandain nih, trek. Ini dipapas nih, dipotong lagi, seret, copot, trek. Jadi copot kayak gini, nanti tinggal ngelapis lu, dibor. Pasang baut. Ya. Tandanya udah ada kan tadi? Yang tadi bablasin deh tandanya ya. Nah, itu. Bablasin deh dikit-dikit aja. Oke, bro. Jadi kita papas lagi aja ya yang bagian luar ini, karena gua enggak bisa nanam bautnya beratnya di sono di dalamnya karena ada lapisannya sempit, bro. Sudutnya sempit. Jadi buat dudukan ini itunya gua potong lagi mau enggak mau. Buat nanam ya, biar ngebornya juga gampang nanti. Kayak gitu bro. Nanti tenang aja, nanti gua las rapi kok pokoknya. Kalau di gua rapi kok ya. Gua rapiin, tenang aja bro, gua rapiin. Gua bisa bertanggung jawab. Dia ya bisa bertanggung jawab. Insya Allah ya bro. Mudah-mudahan amanah.
Thank you, bro. Nah, kita potong lagi kayak gini, bro. Tuh kan kata gua juga. Udah dulu. Ntar dulu nih. Kalau ini dipasang mana itu tadi? Oh, nggak bisa, tetap harus ada dudukan ini. Ininya kita ambil, kita pasang di sini, bisa nggak, bro? Oh, cuma hasilnya nggak bagus ya, no good ya. Nah, maunya begini nih, bro, nih posisinya nih. Nah, kayaknya kayak gini. Kalau gua las nggak baik, kalau gua kasih dudukan emang nggak bisa kayaknya. Orangnya udah nunjukin kayak ginian di gua ya. Jadi sekarang gua udah potong aja nih dalemannya, buang. Nah, ini nanti kita bikin dudukan kayak gini. Dan karena tadi ini rapet, bro, ya. Rapet. Jadi gua nggak bisa. Nah, ini juga udah ada dudukan bautnya, bro. Ternyata, bro. Tuh. Yang originalnya sudah ada dudukan bautnya ternyata. Tuh. Eh, dudukan bautnya nih, tuh. Ya. Oh, berarti gua tinggal bongkar doang, ini mah bener berarti. Kalau gua nggak copotin, ini susah, bro, ngelasnya di dalam, karena di dalam ya. San. Mana si Orsonnya? Taruh sini aja udah. Nah, ini, bro. Ini sama dia udah di ini nih, udah ditutup ini. Nah, ini juga udah ditutup sama dia, padahal ada deratnya di bagian sini nih. Asli gua mah nggak bohong. Lah, gua mah nggak pernah bohong nih, tuh. Nih, itu ya. Ada dudukannya tuh. Nah, ini ada satu ya. Cuma nggak tahu ini, bro, ya, lurus atau enggaknya. Pokoknya kita ikutin yang lamanya ini aja, bro, ya. Yang lamanya. Tapi syaratnya karena ini gua mau giniin. Nah, kalau begini, karena dudukan bautnya ini susah ngelasnya, bagian sini gua susah ngelasnya, jadi gua harus copot begini dulu. Maaf nih, bos. Nah, bukannya gua mau ngerusak. Mohon banget ini mah gua. Nah, kayak gini tuh. Udah ada emang dudukan bautnya. Ya, cuma mau gimana lagi, emang udah kayak gini. Ya, gua copot begini biar lebih mudah, bro, ya. Biar lebih mudah, kayak gitu. Oke, kita lanjut, bro. Bisa kok. Mana kok? Gak bisa copot. Kok gak bisa? Harusnya bisa dong. Kenapa gak bisa? Coba. Harusnya bisa kok. Ono di sono. Ono di salah lu ngelihatnya ini begini. Berarti ada pipa ini nyambung ke depan ini. Ke belakang nih, tuh bener nih, tuh nih yang di sini nih ada tuh pipa tuh nih, bro, nih kalau gua senter ini nih ada pipa nih di sini nih, pipa dia nyambung nih keluar sini nih. Ini lu beset aja mendingan nih, shot aja nih, san ini beset aja, cowok keluar. Kalau cowok mah nggak ada yang nggak bisa, orang bikin bisa, kita cuma diperintahin ngancurin doang sih. Cuma ngancurin doang. Kita mah disuruhnya cuma ngancurin. Harus bisa. Namanya ngerusakin. Masa kagak bisa? Betul gak, bro? Iya. Orang gua disuruhnya ngancurin doang. Gimana suruh bikin? Bikin aja gak becus. Masa ngancurin gak bisa? Ya harus bisa lah. Nah, apa nanti kalau waktunya panjangan kelamaan pakai part 2 ya, bro, karena takutnya waktunya, bro, panjangan nih. Oh kan kata gua juga bisa, kita mah cuma ngancurin doang disuruhnya. Nggak usah ragu, nggak usah bingung, ajar aja. Ngapain pusing-pusing?
Nih, tuh. Inian ya. Udah dijebol. Ayo. Mau ngoceh lagi. Nah, ngoceh-ngoceh mulu. Gua mah ngancurin juga dibayar. Tuh. Nah, kayak gini tuh dalemannya. Ngancurin aja dibayar, belum tentu yang lain mah dibayar. Loh, sekarang keluar sendiri nih kok. Ini gimana kok? Keluar sendiri. Ah, ada katalisnya. Lu gimana sih? Ketawa. Oke, bro. Aduh, panas lu. Lu pakai sarung tangan. Nah, ini, bro. Oke, ini ada katalis isinya. Toblos tadi dari sini sama kita ternyata keluar ya. Tuh, bekas toblosannya. Terus ini ada kayak gini. Satu. Ini bagian tadi yang moncong ininya ya. Terus ini kita lihat dari bagian sebelah sini ada macam kayak gini. Nah, tuh. Oke, bro. Kayak gini ya. Oke, jadi buat kalian yang mau atau punya motor jenis yang sama, motor apapun asal pasrah aja ya. Insya Allah kami ada, kami nyata, gua kerjakan sesuai dengan inian. Tapi ya mohon maaf, gua suka ngomongnya. Kalau emang belum pernah, gua ngomong belum pernah. Kalau udah pernah ya pasti gua ngomong udah pernah. Tapi karena ini belum pernah kan, gua juga ngomong dari awal belum pernah, bro. Project pertama kali ya. Jadi gua nggak mau nanti gua sok-sok bisa, sok-sok sering, sok-sok pernah. Pas prakteknya gue pelangaplongo ya. Jadi buat kalian yang mau merapat ke SKR Racing Eko, silakan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Jangan lupa disobrek, dilikain, disare, bro ya. Oke, kayak gini. Kayaknya ini part 2, bro ya. Lanjut part 2 aja ntar, bro ya. Kalau misalkan videonya kepanjangan, gue buat panjangan part 2, bro ya.